Tim PAUDI Kabupaten Sumedang menggelar lomba kreativitas dalam rangka hari ulang tahun HIMPAUDI ke-19 tahun 2024 dengan tema Guru Profesional Mewujudkan Karakter Kuat Menuju Indonesia Bermartabat, bertempat di gedung Sumedang Creative Center. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Sumedang, Euister Faidah, mengatakan, kegiatan ini dalam rangka HUT HIMPAUDI ke-19 diadakan berbagai macam kegiatan, diantaranya adalah lomba seni dan kreativitas. Ada lomba gerakan lagu, lomba cerdas cermat, dan lomba mendongeng. Yang hadir dari 26 kecamatan, 3 orang peserta cerdas cermat, 1 peserta lomba mendongeng, dan 5 orang lomba gerak lagu, serta 1 pendamping. Semuanya ada 260 orang, 10 orang per kecamatan. Diharapkannya dengan kegiatan ini, kompetensi dari pendidik PAUD dapat terus meningkat dan sesuai dengan tema peringatan HIMPAUDI ke-19, Guru Profesional Berkarakter Menuju Indonesia yang Bermartabat. Kegiatan ini dalam rangka HUT HIMPAUDI ke-19, jadi diadakan berbagai macam kegiatan, di antaranya adalah lomba seni dan kreativitas. Ada lomba gerakan lagu, lomba cerdas cermat, dan lomba mendongeng. Hari ini? Hanya hari ini saja, tapi nanti tanggal 4 ada lagi kegiatan webinar peningkatan kapasitas pendidik PAUD. Kemudian nanti puncaknya, rencananya tanggal 28 Agustus, tapi karena ada momen pilkada, jadi akan diundur ke bulan Desember. Insya Allah pada bulan Desember itu ada pameran hasil karya, kemudian ada juga karnaval pada bulan Desember untuk peringatan HUT HIMPAUDI. Ini hadir dari 26 kecamatan? Ya, yang hadir itu dari 26 kecamatan, 3 orang peserta cerdas cermat, 1 orang peserta lomba mendongeng, dan 5 orang lomba gerak dan lagu, serta 1 pendamping. Jadi yang hadir ada 260 orang, 10 orang per kecamatan. Harapannya, Bu? Harapannya ke depan dengan kegiatan ini, kompetensi dari pendidik PAUD dapat terus meningkat, kemudian sesuai dengan tema peringatan HUT HIMPAUDI ke-19, guru profesional berkarakter menuju Indonesia yang bermartabat.